flipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to rub out the wind. Kiss the moon. If you want to. Kembali lagi di video aku Diana, dan kali ini aku mau jalan-jalan lagi ke Share Green. Mau ke coffee shop yang terkece menurut aku di Tokyo. Kok bisa ya? Kita lihat, kece banget. Dan dia lumayan baru buka, baru sekitar 3 bulan. Ini dia Share Green Minami Aoyama. Paling dekat stasiunnya dari Aoyama Ichome. Masuknya kayak gini. Oh iya, dia ada restoran-restoran. Kafe-kafenya ya. Oke, okay. Little Darling, Salsa Park, All Good Flower. Lifo. Dan aku pengen nyobain Little Darling Cafe. Okay. Ayo masuk. Tempatnya gede banget ya. Nah, makanya aku bilang ini kece banget. Ini gak berasa di Jepang lah. Kayak di mana ya? Amerika? Iya, kayak model-model Amerika kan gitu. Kayak coffee shop atau apa gitu ya. Di sini tuh kecil-kecil. Di sini tuh ya, aku lihat sih gede banget. Yeah. Nanti kita lihat realnya seperti apa. Ini aja baru parking lotnya. Sana kemana ya? Ditutup. Oke, okay guys. Serba pink. Salah dong. Maaf ya. Ceritanya terlalu luas. Dari sini deh. Itu butuh ternyata jalannya. Kirain ini tempat parkir. Pintu masuknya. Sudah sampai kita. Hello. Hello. Oh, seperti ini. Wow. Lihat. Wow. Bang. Ada outdoor-nya juga, dan ada indoor-nya pastinya. Oh. Oke, kita lihat-lihat sini dulu. Ini kayak di pantai. Iya, kayak apa ya? Kayak model-modelnya California gitu ya. Ini ada bangku-bangku buat relaxing. Ini. Yang pertama, Little Darling. Dan biasanya orang suka OOTD di sini. Tada. Dan sebentar lagi kita. Di sini. Di sini. Ada yang bawa ini. Banyak tempat spot buat OOTD. Even yang restroomnya juga lihat. Lucu banget dong buat OOTD. Oh. Gila gak sih? Eye catching banget. Ya. Kirain buat ini, buat masukin barang-barang tadi. Kita lihat-lihat dulu kali ya, sebelum kita masuk. Kita lihat, ini ada Little Darling. Gila, coffee shopnya gede banget. Gila ya. Gede ya. Biasanya tuh kecil-kecil ini ya. Iya, ini gede banget. Ada kaktus sini. Danger, danger. Salsa Park. Terus ada Salsa Park. Oh. Ini tempatnya Instagramable banget ya. Iya, asli. Keren banget. Dimanapun tuh kayak semua spotnya tuh bagus buat foto-foto. Today special. Ini bunganya bagus banget. Salsa Park ini kayak apa ya? Kayak jualan bunga gitu ya. Tuh ada flower shopnya gitu.
Terus ini apa ya sebenarnya? Kafe juga atau? Oh enggak, jual kayak jualan bunga gitu deh. Mungkin kalian kalau tahu Aoyama Garden Flower Market. Flower Market itu enggak mirip. Tapi bedanya di sini terpisah. Kalau di sana kan digabung ya, depannya jualan bunga, dalamnya restoran. Keren sih penataannya ya. Oh, ada ayunan. Oh, herbs. Buat kalau kita ini ya, kita tanam-tanam sendiri. Iya. Jadi Soso Park itu benar nih untuk jualan bunga, iya, dan tanaman dan sebagainya. Ini mint bukan sih? Gak tau deh. Ini namanya nih. Ini apa sih? Sute. Ini sute. Stevia. Stevia. Apa ya? Enggak tahu, enggak berani. Pokoknya itu lah. Salary. Pokoknya sampai ke sana ada bunga-bunga. Dimanapun juga kayaknya bisa ya foto-foto kece-kece. Oh ya ampun, di sana lebih lucu lagi. Oh. Ada tendanya. Wow. Australian plant aroma tree. Jadi kayak banyak banget di sini simple buat tree, duduk-duduk gitu loh. Di sini juga ada. Iya. Gede banget loh. Aku baru mantap pertama ya kali ngelihat apa ya, tempat di Jepang segede ini. Iya, ya, tempat-tempat buat hangout gitu ya. Iya. Tapi gede banget ya. Kita kasih lihat dulu ini. Tipi. Soso Park. Wah, pas nih buat OOTD. Lucu. Keren, keren, keren. Ya udah, kita bakal kasih lihat tour full dalamnya Soso Park, Little Darling di video ini. Oke. Okay. Abis ini. Lihat deh, tangganya lucu banget, WC-nya bagus. Ini ke office nih. Niat banget. Ini kan WC-nya juga. Wow, WC-nya pink banget. I love you.
Hi guys, kita udah pesan makanannya dari Little Darling. Bagus ya ini. Semuanya ada namanya. Ya, apa to my apa itu kecil ada tulisannya itu loh. To my little darling. Itu amplop gitu atau tisu? Tisu. Ya ampun lucu banget kayak amplop. Lucu ya. Asli dia benar-benar kayak niat sih bikin kafenya. Packagingnya juga keren banget. Yes. Little darling, little darling. Ya, lihat coffee shopnya, coffee yang cup coffee-nya juga little darling. Wow. Terus ada tulisannya lagi banyak. Ya. Terus yang kita pesan itu makanannya, dia bilang recommended. Ini French style shrimp cutlet pao. Panjang ya. Jadi bakpao shrimp cutlet French style. Afal juga. Harganya ini 500 yen yang ini. Mm-hmm. Dan minumannya kita pesan juga yang direcommended sama dia ini almond milk latte yang ice. Ini harganya 550. Dan kalian bisa pilih yang hot sama yang ice. Kayaknya yang hot lebih mahal 50 yen ya. Yang hot jadi 600 ya. Iya. Dan di sini enaknya tuh nggak ada teksnya ya. Kita pesen tadi kan 500 sama 550 ya kita bayarnya 1050. Iya, harga yang tertera itu udah zekomi, udah termasuk teks. Dan bagusnya lagi, ini sedotannya. Sedotannya itu kayak sedotan dari kertas gitu, bukan dari plastik. Jadi environment friendly juga di sini, keren banget deh. Udah tumbuh-tumbuhan, terus environment friendly, oke deh. Terus juga di sini juga kita lihat banyak yang yang bawa anjing-anjingnya ke sini. Soalnya mungkin karena lapangannya gede kali ya, jadi bisa buat lari-lari, lucu-lucu deh. Oke, sekarang kita review dulu ini minumannya dulu kali ya. Tadi kita aduk dulu. Almond milk-nya berasa banget, sedikit asin, gurih juga, coffee-nya asin ya, coffee itu almond-nya. Jadi sedikit asin, gurih, lebih ke gurihnya sih. Terus kalau coffee-nya itu lumayan kencang, mungkin kalau coffee-nya sendiri kita minum mungkin lumayan kencang juga. Nggak. Acidity-nya kecil, jadi nggak terlalu asem di balik lidah. Dan nggak terlalu gosong. Kalau Starbucks kan sedikit terlalu gosong kalau aku bilang. Ini overall enak juga. Terus kita coba yang ini. Cantik sekali, nggak mau dimakan. Tapi harus juga ya. Mari. Shrimp cutlet-nya lightly salted, lightly seasoned, cukup renyah dan ya lumayan segar lah ya, jadi nggak terlalu kuat rasanya gitu. Terus ininya juga, sayur-sayurnya juga lumayan enak, sedikit asam, ada sausnya. Overall kalau aku bilang ini cocok buat kayak light snack sih, light snack gitu. Oke juga. Oke juga gitu. Jadi overall ini makanan, minuman, dan environment-nya itu cocok banget buat hangout, terus yang kayak nyantai, lari-lari bawa anjing, lucu banget. Iya, di situ pada di sini banyak yang datang sama keluarga juga.
Lucu sekali. Oke, okay, guys, kita mau lanjut lagi makannya ya. Bapaknya juga empuk. Jadi overall gimana tempatnya? Overall sih enak banget sih buat hangout, buat itu. Terutama buat environment ya. Kalau ininya sih, kalau aku bilang complimentary, tapi oke okay juga sih buat dicobain. Kayaknya sih belum banyak yang begitu tahu ya sama kafe ini ya. Dia belum terlalu rame banget juga, masih kayak banyak yang kosong-kosong gitu. Karena dia baru buka ini, aku lihat di Instagramnya baru Oktober 2018 dan ini kan Januari 2018, baru sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Hampir 3 bulan. Dan oke okay banget gitu loh untuk kafe di Jepang. Keren seluas sih, ini. Seluas ini tuh gak ada sih kayaknya ya, baru ini. Dan biasanya kan kalau yang kayak yang kita tahu pasti Aoyama Flower Market itu toko depannya jualan bunga, terus dalamnya restoran, tapi gak segede ini juga ya. Iya, typical Japanese yang compact gitu. Kalau ini terpisah, di sana jualan bunga, di sini coffee shopnya. Wajib deh di cobain kalau lagi main ke Tokyo. Kalian nggak belanja atau nggak nyobain apa-apa juga nggak apa-apa sih, kayaknya cuma foto-foto doang juga nggak apa-apa kayaknya. Bener banget, ada yang kayak kesini cuma jalan-jalan doang gitu, nggak masuk ke tokonya sama sekali. Iya. Yeah. Gitu. Jadi oke okay sih mau foto-foto karena di sini banyak banget spot-spot foto-foto di sana dan di mana-mana. Olahraga juga bisa tuh. Iya, benar-benar. Tapi kalau pengen nyobain makanannya juga bisa, atau mau beli bunga buat taruh di rumah atau gimana juga bisa. Iya. Selain bunga juga tadi ada tumbuhan yang buat seasoning, yang herbs gitu, kayak mungkin rosemary dan sebagainya gitu. Jadi cocok juga sih, kalau aku juga pengen banget buat nanamnya suatu saat nanti. Oke, segitu dulu video kali ini tentang coffee shop yang ada di Aoyama. Semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel aku, dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan yang pastinya jangan lupa ditekan tombol lonceng yang ada di video ini, yang ada di YouTube inilah, pokoknya di YouTube aku, biar kalau aku update nanti kalian tahu. Oke, okay? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.